Hikmah. Mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia mereka untuk
menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Tapi rupanya jin dan manusia juga mungkin kali. Kalau mau menjadikan dia binatang atau manusia. Wahum qurunan fi manazilihim wa la arwah lahum yarji'una ila makan. Bisa mereka duduk di batu dan di tempat tinggal mereka. Enggak ada roh lagi. Jadi kesibuk sudah. Dan juga harus kembali seperti sediakan. Wakilah layak diruna ada tiga bulan rujuk. Ada menafsirkan mereka enggak bisa kembali pergi ataupun pulang. Yakni dimaksudnya di sini launa syar la masakhnahu kama masakhna min qablihim qauman akharin. Jika Allah mau merubah, akan Allah berubah sebagaimana telah Allah berubah hamba-hambanya terdahulu dari kaum-kaum yang terdahulu yang mengingkari ya akan kebenaran Allah. Walakin akan tetapi maja'alnahum kadzalik, kami tidak jadikan seperti itu. Falima la yashkuruna Allah ala hadhihi ni'mah, kendati Allah tidak ciptakan jadikan batu, Allah tidak jadikan binatang, kenapa tetap mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita tahu nikmat mahal. Kalau udah masuk rumah sakit, nikmat sehat mahal. Nafas. Sekarang kita nafas tenang, lega. Di jalanan, kadang-kadang kita pakai parfum, aromanya masih cocok sesuai parfum itu. Kalau hidung kita udah budek, mah ada budek itu. Parfum nggak bau apa-apa udah. Kuping aja udah budek. Beli TV pulangin terus. Pasang hidungnya nggak ada suara. Pulangin, suara budek. Itu nikmat. Kenapa kita tidak syukuri? Tidak. Makanya kita di sebuah kucer ini ngacak. Kan ada dua kita gitu. Ya. Itu anak TV ada berapa? Tapi ada yang tua, kita tidak tahu. Lihat kenapa sih? Sekali lihat depan kaca, cermin, jangan lihat kita ganteng. Nanti buka kita Allah, cakep banget. Kuping ada di samping. Kalau kuping di jidat, Allah kita ada kotor. Semua kita nunggu semua Allah lagi bersyukur. Jari punya sama kan? Sama kan? Enggak kan? Enggak ada sama. Tapi kalau kita nyoblas sih jadi cakep gitu. Nah kalau semuanya sama panjang ya, kira-kira bisa nyoblas sih kan? Ya kan, aku balik gitu. Ini cakep. Giliran jiwa kena, giliran siapa kasih. Pas. Ini masih dengan syukur itu. Makanya seru. Kenapa enggak bersyukur ini Allah? Wa man nu'ammiruhu nunaqqisuhu bil khalqi. Qara hadza wa 'asim bistahdid bil tahdid. Wa qara al-akharun bi fathin nun. Al-ula wasukun zaniya.
ini belum lagi kisbu di Hamzah dan Asyid. Kalau yang lain bacanya nan kisbu ya, ini kiraat ada nan kisbu dan baca nan kisbu. Dikembalikan lagi orang ini setelah tua lagunya kayak anak kecil. Bahasa kita apa? Pikul. Maka itu ada doa tuh. Allahumma inni a'udzubika min an arji'a ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada dikembalikan usiaku, usia yang terhina kayak anak kecil. Orang pikul kan kita udah dituju. Ini maksudnya ada orang Yusri Yusrami udah kayak anak kecil, dia pipis-pipis aja, ada orang pipis-pipis karena gak dimakan, pakein sama cucunya itu ada orang kamar di awal lagi awal Allah ibu jawab tahu bahwa kuat dia wana ruha wana nusha ma'na ziyadatnya atau juga sebagaimana penciptaan pertama apa kita sekarang ini gagah umpamanya ya gagah yang akhirnya Allah kasih kelemahan jawarihahu anggota badan tenaga mulai berkurang ya semua serba kurang. Mata kekurangan, kuping segini kan cakep banget, kurang lebar. Bicara panjang lagi, apa? Tambahin doa. Nah kalau segini kan jadi lucu banget. Kurang lagi. Itu yang dimaksud. Bakat kuat dia, yang tadinya itu kuat, kelihatannya cakep, pandangannya cakep semua. Itu makanya. Ada satu ungkapan, kalau uban udah ketabur kan gitu, uban ketabur. Uban itu udah sehat, oke? Banyak orang ada malu benar. Padahal hadisnya ada, Inna Allah yastahi an yu'adziba syaibatin. Allah malu mengazab orang yang uban. Kan yang ubanan tahu diri. Yang ubanan banyak mesti nyawa ya. Uban sudah bertakut. Mata sudah lamur. Lamur nanti juga kan. Tidak bisa dilihat lah. Kecuali pakai apa. Kulit terkendor. Gigi bergugur, enggak ada semua itu. Tinggal satu. Pikiran udah melantur, alhamdulillah udah melantur. Terus tandanya apa? Udah masuk, gugur. Berjalan macam-macam lagi. Apalah ya akhirun? Ditanya kepada dia. Maksudnya apa layak itu lu gak punya akal. Apa layak tadi dulu? Ini gak punya diri apa? Satu intibar. Dulu saya kuat, dulu saya kakak. Sekarang saya udah lemah. Makanya semasa kita kakak, kita kuat. Manfaatkan diri kita untuk ibadah. Karena kalau untuk nafkah diri kita, ibadah. Di kuliah, di sekolah, ibadah, ya, ibadah. Makanya apalagi hari itu, nggak mau gunain akal.
mereka tahu alladzi qadara ala tasarrufi fi ahwal al-insan yaqdiru ala al-ba'thi ba'da al-maut. Artinya mereka tahu bahwasanya yang telah menentukan al-tasarruf, sikap, perilaku, kejadian fi ahwal al-insan, kondisi manusia yang tadi kekakak jadi lemah, yang tadinya cerdik cendekiawan akhirnya jadi ngelantur, yang tadinya hebat roh dahsyat kok lama jadi beko. Siapa? Yang dulu adalah bakti badan Allah, yang dimaksud Allah mampu menghidupkan kembali manusia sesudah dimatikan. Buktinya kita begitu. Dia masih muda-muda, sering gagah-gagahnya, enak, makan apa dia enak. Ya, udah jepit pakai cawak segala-gala, gigit juga, kan gigit cakep, putus. Masih enak, kurangnya saya ini, makan sagon, masuk sesendok, palingnya ke perut dikit, banyakan maur. Itu suruh terikirin gitu. Jadi maksud ini kebalikannya. Dia bermaksiat, masih melaksanakan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni tidak kaya mungkin syaitan. Rukun awal anhu falahu min sayyidatihi kama lahu min sayyidatissal. Maksud siapnya hilang, hilang dari antara macam manusia sudah mati. Sebab di sini dijelaskan seorang mukmin kalau sudah lansia, lanjut usia, pikirannya sudah mulai melantur, ikut ketawan kita. Rubiha makolatu anhu. Catatan malaikat ini udah gak bergerak lagi, udah gak main untuk orang yang udah ikut kayak begitu, udah gak main lagi. Padahal itu mungkin saya ganti kesalahan dan apa semua udah gak dicatat oleh mereka, sebagaimana juga tidak dicatat keburukan anak kecil gitu. Karena pakai orang pada lanjut usia yang lebih kayak gitu, dia sholat nggak sholat sampai aja, dia sholat nggak dapat upah, ya nggak sholat nggak dapat sanksi. Jadi sholat nggak dapat upah, bukan dapat upah, sholat nggak untung, ya karena harus dulu dikentut aja, sholat sholat aja, itu. Jadi kesalahan-kesalahannya itu enggak apa ya? Enggak kan tercatat lagi. Kan itu kerugian memang kita sebenarnya. Kerugian ya, usia kita tua ya, kerugian. Ibadah-ibadah itu bakal terbelah dicantumkan lagi. Makanya apalah ya ibu, dan gak mau menggunakan akal pikirannya, masih muda gitu. Perbanyak kais, mengais amal-amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Sebudak, oh kalau udah tua, udah banyak kekurangan-kekurangan. Udah capek, udah lemas, mungkin sangat disayangkan. Masih muda, masih produktif, masih hebat, masih dapat. Tapi dia palsu-palsan. Terjadi kebanyakan gitu. Baik, satu acara seperti keagamaan
di tempat-tempat yang gak biasa, ya, tempat yang gak biasa, atau tempat orangnya kurang doyan, ya, kurang doyan, ya begitu adanya. Tapi kita yang punya ruhul jihad, punya jiwa jihad, berjuang, kita gak boleh jalan di tempat berdiri gitu. Bahasa kasarnya gak boleh cukup, gak cukup. Dah, dikit banget, gak cukup, dah, gak mau lagi. Ya, orang Betawi itu. Wah, benar. Percuma, percuma. Iya, benar. Orang-orang lain. Sedikitlah. Usaha kuliah gitu juga. Ada kuliah sambil dagang sate ayam. Mending sate ayam. Punya merek. Nah, kalau sate kikil. Yang kayak Lidi. Yang bilang SD. Pasti bukan macam tu asal, tapi dia tekanannya dia ada bisa punya biaya kuliah, berhasil sukses belajarnya, dan tahu-tahu setelah dia sukses dia menjadi orang yang apa, katakanlah orang yang terpandang dalam kehidupannya, ada tempat dengan cara itu. Itu namanya dia mau pakai tenaga, pikiran, fisik, semua selagi muda dengan sebaik-sebaiknya. Nah, sekarang ini udah ketinggalan zaman kita. Kalau ngomong umur, nongkrong sini, cerita sama cerita sini. Gak ada mampir-mampir mencatur ini. Ya, menjadi karpok juga itu juga. Sampai itu juga jatuh, karpok. Gak juga. Ini kalau ini tafsir ini. Jangan sampai dikembalikan kepada usia yang kita. Kendati orang tetap bersyukur. Kenapa? Wah, ini orang dari muda sampai tua masih brengsek kayak kan gitu. Akhirnya benar. Ini benar, cuma baru tahan. Ada yang kata coba tempat diterima. Tapi dengan orang-orang yang sejak usia muda dia banyak menimba ilmu, kemudian banyak berbuat kebajikan, tetap kondisinya di sisi Allah beda. Jadi ini orang kerjanya di istana, berangkat dari mana? Istana negara. Dengan tahu dia sama. Apa kena di servis, gitu, tukang nyapu, cuma sebutannya istana negara. Sebutannya udah cakep kan gitu, kayaknya kerjanya seperti bangga nih maksudnya. Anak-anak muda, masaknya cakep, sambil jauh aja gitu. Ntar, ya menjabarkannya di rumah, sambil tidur. Tadi apaan? Gitu, kalau dijelasin juga, kan sama anak kecil tuh, suami itu. Baik, berikutnya. Karena Ruya berkati Al-Qudsi. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi ini, bukannya wahyu. Tapi yang bicara Allah melalui Rasulullah menyebutkan ini kunci. As-saibu nuri, uban itu cahayaku. Allah, uban cahayaku. Wa ana astahib an uhriqa nuri bidani. Aku malu. Bila membakar ya, cahayaku dengan apiku, ya, uban Allah umpamakan, jadi katakan uban adalah cahayaku, aku malu membakar cahayaku dengan apiku. Mudah-mudahan cahaya Allah itu ngerti bahwa dia cahaya Allah, ya, kan yang ribet juga ngerti. Saban bulan ganti cat. Tengah bulan, nunggu dari bawah.
Orang putih, orang hitam, aduh itu. Rentang lagi, Arman. Habis umurnya putih pala. Tapi bukan sok Madura. Bukan sok Madura kan gitu. Tiap hari pikirannya pala, pala kami itu. Wa ma'allamnahu syi'ra. Dan wa ma'allamnahu syi'ra di sini sabab nuzul hadhihi al-ayah ala maqal al-qalbi anna kubar Makkah qalu inna Muhammadan alaihi salatu wasalam sya'irun wa ma yaquluhu sya'irun. Di sini Allah jelaskan wa ma'allamnahu syi'ra, kami tidak mendidik mengajarkan Muhammad itu syair. Maka sebab turun ayat ini, saat Nabi membacakan ayat Al-Qur'an setelah turun wahyu, kata orang-orang kafir Makkah, sesungguhnya Muhammad itu penyair. Penyair. Dan bukanlah yang dikatakan oleh itu syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah takdziban lahu. Maka Allah turunkan ayat sebagai pendustaan, atau Allah dustakan omongan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad penyair. Yakni wa ma anzalna 'alaihi asyir, kami tidak turunkan kepada mereka syair. Wa ma yaqulu lahu syair, enggak pantas Muhammad itu sebagai penyair. Penyair kan seperti apa sih? Syair, omongan-omongan pujian, bentuknya yang AB-AB kan gitu. Ada ya dulu masih belajar bahasa Indonesia dulu. Ya ada prosa, bahkan ada soneta, ada bentuk syair yang baiknya 4-4, 2-2. Nggak layak kalau Nabi Muhammad itu sebagai penyair. Li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalin, karena syair itu bukan dari omongan para utusan Allah, para rasul. Gak ada para rasul itu bicara tentang syair. Umumnya penyair itu adalah kalimat yang madah, pujian. Syair yang terbanyak ditujukan kepada siapa? Para raja, wanita, para penguasa. Itu jadi madah, pujian. Nabi gak pernah memuji. Siapapun gak pernah dipuji oleh Nabi. Karena pujian hanya milik Allah. Karena beliau ini Nabi ajwadun nas. Gak perlu puji orang lain. Apa yang ada pada manusia, Nabi punya kelebihan tersendiri. Contohnya, ucapin salam aja. Gak ada yang mampu mengucapkan salam mendahului Nabi. Itu pada Rasulullah. Assalamualaikum, udah duluan Nabi. Abu Bakar gak pernah sembunyi di balik pohon. Rasulullah ini dipengen duluin. Abu Bakar baru as, Nabi dahulu. Bakar duluan. Assalamu. Nabi, Abu Bakar baru as, Nabi dahulu. Kalah, paling cepat. Dua dunas di situ. Sampai salam aja, gak ada mampu mendahului Nabi. Ayo, jadi itu Nabi yang ada doa, Nabi doa. Seperti Utsman berbuat kebaikan, apa ungkapan Nabi? Semoga para malaikat menyaksikan kepadamu, para Allah menyaksikan para Allah pekerjaanmu, ya Utsman. Sejak itu kayak Utsman diberi gelar Man istahyat min kulli malaikatir rahman. Utsman bin Affan nanti di Rasulullah sekaligus sahabat
itu dapat dilakukan para malaikat semuanya malu dengan Utsman bin Affan. Oleh malu kita. Nah, kalau kita malu ke mentua, gitu. Kenapa? Mau puasa kita malu diri. Berikutnya, waruiyah dari Nabi alaihi salatu wasalam, lahan yang terlina jauh ahadikum khairan khairun min an yang terlina syekhan. Masya Allah, jika seandainya di dalam perut salah seorang di antara kamu penuh dengan nanah, dalam perut kalian penuh dengan nanah, kata Nabi, lebih baik daripada perut kalian penuh dengan kalimat-kalimat syair. Tapi berat itu penyair. Kebanyakan penyair itu madah pujian dengan harapan-harapan tertentu bisa masuk jadi satu keberhasilan. Jadi masih lebih baik perut kita berisi nanah semua daripada dalam perut kita ada kalimat-kalimat syair. Saking Nabi enggak benerin yang banyak manusia itu umatnya baca syair. Karena penyair ini kebanyakan dia yang dia ini menghayal aja. Ceritakan itu lagi, bagaimana lagi yang punya terbaik ini. Dan kadang-kadang terlalu hebat akhirnya bisa nanti kabur. Dan bahkan para orang luar Islam penyair itu seperti pengarang lagu, ya. Seperti Rasulullah dalam urutan-urutan pernah kan dibuat dengan siapa barat yang ini yang kopi tok boka, luar balas, iya. Urutan mana yang tertinggi di bawah Nabi Rasulullah? Kenapa? Mereka nggak paham Al-Quran, yang mereka paham syair, kalimat-kalimat terlalu lampu, sehingga dianggap hebat ini. Makanya nilainya lebih tinggi, karena dia nggak paham Al-Quran. Kalau dia paham Al-Quran, dia akan nangis setelah mengucapkan kalimat seperti yang 100 orang terhebat ya. Dan ada lagi bukunya di bahasa Arab. Di atas 100 pemuka orang-orang hebat di dunia itu memang di situ bersih menurut penilaian mereka. Rasulullah pada Sultan bertanya, karena belum ada yang mampu manusia bersikap disegani oleh kawan maupun lawan. Lawan malu, lawan utama adalah iblis, amin jin, malu jin ketemu Nabi. Kalau kita jadi Arab, mencari duit. Waruiyahin Nabi alaihissalatu wassalam. Al-ayat wa suhutu syurbaya sinal iman wal-badda wal-baya syurbaya sinal iman. Orang yang malu dan berdiam, dua anak cabang daripada iman, orang beriman. Ada al-iman syurbatun al-haya usuh batun gelatun mal satu dari bagian keimanan. Maka di sini diam, malu dan diam dua bagian daripada keimanan. Tapi balikannya al-badda wal-bayan, badda
Orang yang omongannya itu nyelekit nyakiti. Walbayan, omongannya muji-muji nyorin dalam rangka punya kepentingan. Dua cabang bagian daripada kemunafikan. Alhamdulillah. Bahwa masuk real munafik. Istighfar kita gak diterima buat dia, buat dia apa aja. Allahumma firlahu warhamu amin warhamu. Itu latin. Gak diterima Allah. Bukti Nabi sendiri nyolatin orang munafik, Allah terima kan. Saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu kawan, kawan akrab Nabi, tapi dia selalu mencari celah untuk menumbangkan Rasulullah. Bagaimana caranya? Sampai peperangan pernah dia menumbangkan 250 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya. Betapa gembiranya Rasulullah saat itu, memang lagi butuh bantuan. Begitu berangkat di tengah jalan, dikembali ke jam 2.10. Balik-balik, jadi ikut. Yakin banget. Maka akhirnya, akhir ayatnya gimana? Allah berubah dan salur. Meninggal, minta gamis anaknya, karena anaknya sahabat. Gamis Nabi buat kain kapan, Nabi kasih. Sebab kalau kain kapan Nabi buat gamisnya, atau orang yang beriman, itu jaminan, tanah aja gak berani makan. Apalagi layak, lagi tinggi. Layak kalau berani mikir. Ya karena orang munafik gak ada pengaruhnya. Tapi ketahuannya saat Nabi nyolatin, itu ada dua riwayat. Riwayat pertama belum nyolatin, riwayat yang kedua Nabi sudah nyolatin. Saat turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan disolatin orang munafik kalau meninggal selama-lamanya. Setelah itu Nabi tidak pernah nyolatin lagi orang munafik meninggal. Subhanallah. Kita tidak memiliki hati seperti apa yang terjadi pada hati Nabi. Orang yang kita kayak begitu meninggal disolatin. Allah tidak izinin. Saya istighfarin aja dah, karena kawan turut ayatnya ditegur oleh Allah. Istaghfirlahu Allah tastaghfirlahu. Kau mintakan ampun ataupun tidak, intastaghfirlahu sabina marrah. Jika seandainya kau mintakan ampun sampai 70 kali, pada yang kira Allah lahu, Allah gak ampunin. Itu Nabi kekasih Allah kepada kita. Itu munafik. Nih, baca ngomong, ngelekit, ngagetin orang ya. Gak pernah mau tahu orang itu kesinggung apa enggak, kan gitu. Akhirnya setelah itu maaf, tapi ada mungkin ngomong ngelekit, enggak juga. Berat. Bayang, begitu juga. Mukanya orang, hatinya sih beruang. Berat, manusia, orang mudah-mudahan kayak begitu. Yang terakhir Nabi katakan nyolatin gak boleh, istighfarin gak boleh. Gimana ya Allah, saya ngantri nenek nguburin temen. Jalan Nabi ngantri ke kubur. Saat jalan di kuburan turun ayat wadah cekum ala kubri. Diri dan kuburan di jalan. Selesai. Kenapa? Murkanya Allah sama orang munafik. Ya saya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya udah, makanya akhirnya dihukumi Abdullah bin Ubay Khalidin Nabi dan kekal selama-lamanya di neraka. Itu ayat mengatakan apa? Ya, wal madzak wal bayan syubhatan minal wa ru'ya an nabiy alaihi salatu wassalam ra'aytu lailatul mi'raj qauman taqtahum adabaniyah kibahum bil maqarid. Fasa'altu Jibril alaihi salam, mana hamra? Alhum syu'ara. Waktu aku mi'raj, kata Nabi, aku diperlihatkan satu kaum, ya, bibirnya lagi gunting-gunting, kemana kata Jabariyah?
bin Mokorid. Kalau mitos penting Mokorid ikuti bakal kuning dulu ya. Kemudian ada gunting itu dikunting-kunting bibirnya oleh teman dia. Maka aku tanya Jibril, siapa mereka yang Jibril? Jawab Jibril, hum as-su'ara, mereka para penyair. Membuat syair untuk meluluhkan hati orang, untuk tenggelam dalam keduniaan, bukan meluluhkan hati orang untuk taat dan pasrah pada ketentuan Allah. Itu bedanya. Makanya hukumannya berat para penyair. Kalau dihitung sih tetap habis. Nanti kalau itu lagi insyaallah ya, mudah-mudahan. Ingatnya itu halaman 51, wa ma yanbaghi, sampai di situ pokok alam. Ada momen enggak? Ada pertanyaan nih, Sat? Enggak, ini ada yang nanya di Facebook. Hukum meminjam uang yang pada saat dikembalikan itu dilebihkan, tapi yang melebihkan itu orang yang meminjam, itu gimana? Terus bagaimana dengan koperasi atau bank yang menggaji karyawan dengan uang yang riba itu, Sat? Banyak ini Facebook. Iya. Wah, macemok. Yang pertama, pertanyaannya mengenai pengganti uang. Kita, sekarang saya pinjam duit ke Mendo. Ya. Sebulan yang lalu, karena saya butuh banget, pinjam dulu, punya simpenan, ada ya. Saya pinjam dulu deh, 1 juta. Sebulan kemudian saya ganti. Si Ibnu nggak ngomong, saya nggak ngomong. Arti dua orang ini nggak punya perjanjian sama sekali. Pinjam duit dikasih, gitu. Saat ganti, saya bayar 1.200.000. Boleh nggak? Boleh. Karena pesan Nabi, jika Anda menyelesaikan hutang dengan saudara, Anda selesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu di syaratnya, sebaik-baiknya pertama tepat waktu, yang kedua gembirakan orang yang menolong kita. Jadi boleh lebih ini, jangan ada syarat, baik dari si peminjam ataupun yang meminjamkan. Saya pinjam lagi dulu, no, yang beri kita ada kan? Belum jawab, masih garukan dia, garukan. Saya ngomong, jangan khawatir. Saya punya pikiran, ada? Oh, ada. Nah itu nggak bisa tiba. Atau Ibnu yang mesenin, ada dong, asal ganti aja, gitu. Sama. Tapi tanpa kata-kata. Yang kedua, bagaimana karyawan bank atau koperasi yang digaji dari uang? Nggak tahu ada, uang apa, tahu lebih dong. Dia kan karyawan, dia kerja dari nafkah. Dia nggak mau tahu uang dari mana. Dia beruntung. Nah, apa namanya? Gaji. Makanya situ wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kenapa? Jangan nanya-nanya. Pasti gaji. Pak, maaf pak, ini duit riba bukan pak. Jadi haram. Jangan pakai tanya. Sambarnya tekuk kantongin. Tuh. Ya, yang dosa di situ riba, yang minjam, yang minjemin, yang nyantet, itu aja. Tahu yang nyantet? Sekretarisnya dan sampai lagi saksinya. Itu yang kena sanksi di hadapan Allah.
Nah kalau kita pekerjaannya, pekerjaannya tadi memang termasuk yang mencatat, ya masuk di situ. Gitu. Dan ya, itu salah satu besok. Itu yang tidak saya jawab ya. Ada lagi. Diterima. Demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.